Penjaga gol Urawa Red Diamond, Shusaku Nishikawa berpendapat pasukan dari Malaysia sudah berada di tahap yang berbeza menjelang pertemuan menentang Johor Darul Ta'zim, JDT, pada saingan peringkat 16 pasukan terakhir Liga Juara-Juara Asia, ACL, Khamis ini. Nishikawa berkata sebelum ini pasukan dari Malaysia dianggap tidak begitu kuat, baik kelab mahupun pasukan kebangsaan, namun seiring berjalannya waktu, kini pasukan dari negara Asia Tenggara ini sudah berada di tahap yang berbeza. Ada boleh lihat dari video yang menunjukkan kualiti pemain asing adalah sangat bagus. Sebelum ini, pasukan dari Malaysia termasuk pasukan kebangsaan tidak begitu kuat. Tetapi sekarang sudah berbeza. JDT sememangnya sudah berada di tahap yang lain dan mereka mampu untuk meningkatkan lagi kualiti. Saya gembira melihat perkara ini kerana secara jujurnya, saya sudah bosan melihat pasukan dari Jepun turun menentang pasukan dari Korea Selatan dan China setiap musim. Saya rasa dalam 2 atau 3 musim, JDT mampu untuk layak ke peringkat kalah mati setiap musim. Saya juga teruja untuk melihat pasukan lain dari Malaysia untuk layak ke saingan ACL musim-musim hadapan. Sudah tiba masanya untuk menunjukkan kepada pasukan Jepun dan Korea Selatan bahawa pasukan dari Asia Tenggara sudah berevolusi setelah dikuasai oleh mereka sebelum ini, katanya. Skuad Harimau Selatan yang dikendalikan oleh jurulatih baharu, iaitu Hector Bidoglio, mempunyai misi melaka satu lagi sejarah dengan mara ke peringkat suku akhir. Seramai 35 pemain telah disenaraikan kali ini dan turut disertai oleh pemain import baharu seperti Jody Ahmad dan Levi Madinda. Bagi memperkuatkan jentera pertahanan kiri, JDT turut membawa pemain kacukan Malaysia England, Daniel Ting. Malah, pemain muda berbakat, Daryl Shen turut dipilih menyertai skuad utama dalam saingan ACL. Paling mencuri tumpuan peminat ialah kehadiran pemain naturalisasi dari Brazil, Guilherme de Paula, yang disenaraikan sebagai backup plan jika penyerang utama, Bersun da Silva, mengalami kecederaan. Walaupun kelibatnya jarang kelihatan dalam saingan Liga Super musim ini, namun De Paula juga sempat beraksi bersama skuad JDT 2 untuk meningkatkan tahap kecergasannya. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.